Peace this week. Pemenang peringkat emas Sukan Paralimpik Rio Abdul Latif Romli dan Ratu Silat Negara Siti Rahman Muhammad Nasir apabila masing-masing dinobat olahragawan dan olahragawati kebangsaan 2016 malam tadi. Latif jelas terkejut apabila diumumkan pemenang untuk meraih anugerah berprestij berkenaan apabila mengepikan 5 calon lain termasuk Datuk Lee Chong Wei, Azizul Hasni Awang dan pemenang tahun lalu Muhammad Al-Jufri Jamari. Sememangnya amat mengejutkan kerana calon lain jelas mempunyai karisma dan turut meraih pencapaian yang bagus. Ini rezeki saya selepas berusaha bersungguh-sungguh. Secara tidak langsung mengiktirafkan ini akan menjadi membakar semangat saya untuk terus melangkah kejayaan dan menaikkan nama negara di pentas antarabangsa. Jelas atlet berusia 20 tahun itu yang menerima piala pusingan, iringan sijil dan RM20,000. Jelas Latif yang melangkah 3 rekod dunia sebelum meraih emas di Rio dalam acara lompat jauh T20. Anugerah itu tidak akan tercapai tanpa sokongan orang sekelilingnya dan keluarga jurulatih Majlis Sukan Negara Institut Sukan Negara. Kemenangan Latif itu yang pertama buat atlet Paralimpik negara sejak anugerah berkenaan mula diperkenalkan pada 1966. Tahun ini adalah edisi ke-51 anugerah berprestij itu. Selepas sekadar menjadi finalis tahun lalu, Siti Rahma akhirnya boleh berbangga apabila dinobatkan olahragawati kebangsaan mengenepikan calon utama dan pemenang tahun lalu. Atlet berusia 30 tahun itu nyata unggul apabila bergelar juara dalam kelas E Puteri di kejuaraan silat dunia tahun lalu. Ia adalah kali ketiga dia bergelar juara dunia.